Apaan itu? Anjir, pentil, guys. Jangan resisten sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita berada di seputaran daerah Sukabumi, yang mana tempat ini dulunya digunakan sebagai pabrik yang cukup besar dan berfungsi dengan baik di tempat ini. Banyak rumor atau cerita bahwa tempat ini dihuni oleh sosok wanita yang suka mencelakai pengendara di depan sana. Dulu ada kisah seorang sahabat membawa baginda Rasul menaiki sebuah onta, seekor onta. Lalu beliau terjatuh. Lalu seorang sahabat menyalahkan setan yang mungkin berada di sana. Laknatullah ya syaitan. Seketika Nabi besar kita menegur sahabatnya. Wahai sahabat, apa yang kau lakukan? Engkau terjatuh, wahai Rasul. Engkau terjatuh pasti gara-gara iblis. Pasti gara-gara jin. Pasti gara-gara setan. Wahai sahabatku, ketahuilah, saya terjatuh bukan karena jin, karena memang saya tidak berhati-hati mengendari unta. Dan percayalah, ketika engkau melaknat jin dan menyambungkan segala kejadian-kejadian yang mungkin di luar logika manusia dengan keberadaan mereka, mereka akan menyombongkan diri. Namun, ketika kalian mengucapkan basmalah, maka jin tersebut akan mengecil bagaikan seekor lalat. Dari cerita yang tadi saya sampaikan, bisa diambil kesimpulan bahwa adanya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, baik misalnya di kilometer 97, kejadian di Pengkolan, ataupun tragedi-tragedi yang berada di seputaran jalan, saya tegaskan kembali lagi, itu bukan karena jin atau karena setan. Bisa karena kelalaian manusia itu sendiri atau tekstur jalanan yang membuat konstruksi jalanan tidak baik dan benar. Malam hari ini kita akan mencoba menguak apakah ada mitos sosok yang bisa kita lihat. Tekstur jalanan yang membuat tunjukkan eksistensi kalian. Emma Travel Chain. Mas Rafal Jin. Ini coba kita matiin senternya, guys. Jadi kondisi hanya menggunakan
kamera, lampu kamera aja, lampu flash. Sumedang banyak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hal hodam, ya hal roh, ya hal ghaib, ya hal jasad, ya rijalul ghaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Hei. Siapa? Siapa? Keluar enggak? Juga asisten sekalian. Apaan itu? Anjir, pentil, guys. Pentil lu kegedean. Gua gampar. Pentil lu kegedean. Pentil lu kegedean, kampret. Setan alas lu. Pentil lu. Asu, lu mau nenenin gue? Kegedean pentil lu. Pentil gede banget. Curiga gue. Biasa di mek-mek kayaknya. Assalamualaikum, salam ya hurufuram. Ya hurrah. Ya hal ghaib. Ya hal jasad. Ya rijal gue. Keluar enggak? Ini udah rapuh nih. Astagfirullahaladzim. Jangan eksistensi kalian. Gak usah bercanda ya emang gue. Coba kita pancing di sini. Kita panteng di sini deh. Mati. Halo, nyalain lu. Tinggal ya, guys. Udah muncul lah, guys. Eh.
Wah, licin nih kolak bawah ya. Ada yang nongol kan tadi? Ada yang nongol? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa itu? Gak usah ngeledek ya. Gak usah ngeledek lu kampret. Kaget gue. Tempat ini beda sama beberapa tempat yang sering saya kunjungi. Karena biasanya mereka itu mengganggu dengan berbagai macam aktivitasnya, baik suara, lemparan dan lain sebagainya. Tapi di sini, walaupun kita melihat beberapa fenomena, mereka nggak se-ekstrim seperti tempat-tempat lain pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara? Ada suara? Wih. Muncul sini. Walah, kepala tuh. Oh, kepala tuh. Anjir ya, serem banget lu kalau. Kedip coba. Sialan lu. Ngajar lu, udah nongol depan gue, lu mau kabur, gak semudah itu kampret. Sialan. Ya, lu udah pamerin muka jelek lu. Terus lu kabur gitu aja, enggak tanggung jawab lu sama gue. Tantang kalian semua. Kampret lu. Konyol lu. Ya, Mas Rafal Jin. Mas Rafal Jin. Siapapun yang ada di sini. Muncul. Sapi dia nongol lagi tuh ya. Nih, kita senter mukanya tuh kayak apa? Sebagus apa muka lu? Hah? Asu lu ya. Hah? Hah? Nih, kita samperin pelan-pelan. Samperin pelan-pelan. Lu jangan ngegeser. Dia kalau udah ngegeser gak bakal ada di situ. Kita pancing lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal roh, ya hal gaib, ya hal jasad. Ngeblur lagi nih. Oh. Kita deketin, oh, ngeblur geng. Nih tuh. Nih, kita deketin nih. Tuh, kan kabur. Dia setiap di, wah ngeblur nih geng. Wait. Ngeblur tuh. Ayo, nongol. Hah. Nongol lagi. Hah, sini. Coba keluar lo, kampret. Muncul. Berani lo. Nih saya matiin senternya. Tuh masih ada tuh. Nih lo jangan mana lo. Hah? Oh ngeblur ya. Ini setiap dideketin tuh ngeblur lo. Hey. Muncul.
Suwe lah. Asu. Asu lihat tuh. Brengsek lu. Jamput. Ledek lu kampret. Begitu cara main lu ya. Takutin gue. Begitu cara main lu. Hah? Begitu cara main lu. Panteng di sini. Ngeblur terus tuh. Kameranya ngeblur terus. Gila lu ya. Kampret lu. Kampret lu ya. Ntar disamperin dia minggat. Hah. Samperin hilang. Samperin hilang. Ntar gak disamperin dia muncul lagi. Hah. Sini ada batu, guys. Sini lo. Kampret lo. Masuk. Biarin, kita ngakalin lu mustika yang ular tadi, guys. Oh, masih ada di situ tuh mustika ular tuh. Kalinya. Terus sini. Besok kalau dapat kita lelang. Ntar. Nih, mustika ular. Pas. Sial. Minat Japri di nomor daftar lelang. Gengs, saya istirahat dulu. Nanti kita live di
TikTok ya. Makasih semuanya. Saya Al Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yoi.